Oke, sahabat YouTube dimanapun Anda. Video terbaru. Langkah pertama kita cek ini dulu ya. Apakah screen-nya putus? Kita coba lihat. Masih normal ya untuk screen-nya ini yang plus, ini yang ground. Kita coba, berarti konsletnya ini mungkin ada salah satu komponen yang sudah short. Untuk remote-nya tidak konslet ya. Untuk B plus-nya konslet. Seperti ini. Langsung kita evakuasi. Kita lepaskan baut-bautnya ini semuanya ya. Ini bentuk dalemannya sudah kita bongkar untuk baut-bautnya, atau sudah kita lepaskan baut-bautnya, bentuknya seperti ini ya. Itu dari dulu sampai sekarang masih sama ya untuk rangkaiannya atau skemanya. Nah, ini 4 channel ya, power 4 channel. Oke, langsung kita cek mulai dari konektornya ini. Sebelum kita evakuasi untuk MOSFET-nya,
atau transistor outputnya, kita cek dulu bagian sini ya. Ini konektor yang masuk ke sini. Ini ada dioda ya. Ini untuk dioda agar saat konsleting dia aman ya untuk oranggahnya. Kita cek dulu, ini ada dioda yang menuju plus dan ground ya. Kita cek dulu. Kelihatannya short ya. Ini untuk mengetahui short tidaknya, kita lepas kakinya ya. Tajam. Melakukan tester lagi untuk diodanya. Berarti ini kerusakan ada di dioda mungkin. Soalnya diodanya sudah short. Seperti ini ya. Ini menunjukkan short. Terus kita problem main si ground sini ya. Ini di B plus nya sudah tidak short ya ini. Berarti kerusakan ada di dioda pembalik ini ya pemirsa. Oke, langsung kita ganti aja untuk diodanya. Oke, langsung kita ganti seri nomornya, beda ya. HER508 ya. Mungkin ampernya lebih tinggi daripada yang aslinya ini. Ini jangan sampai kebalik. Ini biasanya yang ada tandanya ini di plus ya, yang ini di ground. Sebenarnya tidak memakai ini tidak masalah ya, tapi untuk menjaga keamanannya kita ganti aja. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita kasih voltase ya. Ini. Kita kasih voltase untuk power ini. Apakah lampu ini mau menyala? Atau tidak.
seperti ini kita tancapkan untuk atau persiapan untuk power supply nya ini kasih voltase ya. Sudah mau menyala ya kawan. Oke, berarti permasalahannya ada di dioda ini. Ini sudah menyala, berarti ini sudah normal ya. Kalau menyala hijau ini normal. Oke, sekian tutorial dari kami ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe di bawah agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.